Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Dari atas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana nikmatan wa al-islam. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula tabarakna an kulli bi qawli nabi islam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu guru SMP Negeri 17 yang hebat, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 17 yang tanpa banggakan, salam sejahtera kami sampaikan buat kita semua. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Rabbi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu bermuajarah dalam acara peringatan Hari Guru Nasional yang bertepatan pada tanggal 25 November tahun 2021. Salawat, semoga kita berpahar kepada jenisnya kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, dan semoga juga kita sebagai umatnya mendapatkan sahabat. Bapak, Ibu, Guru, SMP 17 dan anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini adalah hari ulang tahun PGRI yang ke-76, karena PGRI lahir di tahun kemerdekaan kita, yaitu 14 sekolah kita merayakan kemerdekaan di Indonesia. Tentunya pendiri Persatuan Guru Hindia Belanda. Pada saat itu di tahun 1912, tentunya guru-guru yang ada di Indonesia, guru-guru pribumi disebut dengan guru bantu. Sedangkan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, kebanyakan guru dari Belanda. Pas pada tahun 1932 berubahlah Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia, yang tentunya membuat kemarahan bangsa Belanda pada kita, karena ya dengan berdirinya guru di Indonesia sehingga pendidikan Indonesia bisa lebih maju. Anak-anak sekalian, pada tahun 1942 pas kedatangan Belanda, tentunya pas kedatangan Jepang, pada saat itu Jepang tidak membolehkan adanya organisasi apapun di Indonesia, sehingga PGI juga dibubarkan pada saat ini. Sehingga pada tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 1945, pada tanggal 24 dan 25 November diadakan Kongres PGI, diadakan Kongres Guru Indonesia yang berada di Surakarta. Pada saat itu bahwa peringatan PGI Persatuan Guru Indonesia lahir di tanggal 25 November tahun 19. Dalam hal ini tentunya guru Indonesia berkiprah, yang pertama memajukan bangsa, yang ketiga, yang diusung dalam kongres tersebut, satu memajukan Indonesia, yang kedua mempertahankan Indonesia, yang ketiga bagaimana memberikan kesejahteraan kepada guru pada saat ini. Bapak Ibu dan sekalian, saya memberikan apresiasi yang perhatian sebanyak-banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkiprah di SMP 17 sudah SMP 17 menjadi SMP yang bisa kita harapkan. Sekarang kita sudah mulai bergerak bersama moto untuk Hari Guru Nasional pada tahun 1994 ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Pemerintah mengakui membuat suatu tanggal khusus yang ditetapkan pemerintah sebagai Hari Guru Nasional di dalam hal itu daerah
tentunya banyak yang dilakukan oleh PGRI pada hari pembelajaran pertama dengan adanya sertifikasi yang bagi guru. Itulah hasil dari perjuangan PGRI pada pemerintah. Yang kedua, bagaimana di Kota Tangerang, PGRI Kota Tangerang sudah juga berjuang untuk bergerak ke HR, tenaga kerja lepas dari guru maupun yang lainnya, yang baik TU dan lain. Sudah 3 tahun kita mendapatkan dukungan dari beberapa sudah kita mendapatkan kucuran dana yang sangat besar dibanding dengan sekolah-sekolah kabupaten dan kota lain di Indonesia ini. Alhamdulillah perjuangan PGRI. Berarti PGRI banyak sekali berjuang buat kita semua. Jangan mengatakan bahwa PGRI tidak ada perjuangan, banyak yang dilakukan oleh PGRI. Termasuk sekarang ini P3K yang kemarin di SMP PGRI itu hanya 2 yang lulus. Alhamdulillah karena PGRI sama pengambilan perlombaan dan lainnya sama dengan PNS, hanya saja belum dengan mendapatkan pensiun. Nah, pensiun juga sebenarnya bukan berarti kita dapatkan dari pemerintah yang cuma-cuma ya, tapi memang kita dipotong tiap bulan untuk tabungan pensiun kita yang sangat. Sementara kalau yang sekarang berarti kalau tidak salah kemarin ya penghasilan dari P3 ya, kalau tidak salah sekitar 3,2 mungkin nanti ada kerjaan dari daerah sehingga lebih dari 4 juta kemungkinan katanya Bapak dan Ibu dan serta aku sekalian tema untuk PGN HGN Hari Guru Nasional di tahun 2021 ini adalah bangkit dengan hati, bangkit gurunya dengan hati, dan pulihkan pendidikan. Bangkit dengan hati, bangkitkan guru dengan hati, dan yang keduanya adalah pulihkan pendidikan di Indonesia. Bangkit dengan hati, tentunya berarti Bapak dan Ibu kalau kemarin bangkit itu dengan keterpaksaan, ya dengan banyak, ya tentu saja ya tidak ada dalam hati. Mulai sekarang kita bangkit dengan hati. Semuanya kita bisa gerakkan dengan hati kita, ya. Apapun yang kita lakukan dengan hati, kita bisa bergerak dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat di SMP 17, kita bersama-sama bangkit, ya. Bersama-sama bangkit, baik gurunya, TU-nya, dan lain-lain. Semuanya sudah merupakan kebangkitan dari SMP 17. Tapi Bapak dan Ibu, kita bersama-sama bangkit. Contoh kalau terjadi kita apapun apapun buat Bapak Ibu guru kalian, karena melalui Bapak Ibu guru kalian, kalian bisa menjadi orang yang sukses di masyarakat. Saya tadi mendengar lagu ini berbunyi terus terang.
serasa kesayang satu sama lain. Betul ya, saya menunjukkan air mata di waktu walaupun karena saya bisa berdiri di sini ini akibat jasa-jasa dari bapak ibu saya. Mudah-mudahan bapak ibu saya yang sekarang itu sudah dia ya, sudah meninggal dunia, termasuk bapak guru saya yang pernah di pas sekolah yang saya terbitu di kelas ya, bapak ibu itu saya juga ya, mudah-mudahan dia juga begitu juga kalian ya, begitu susah payah ya bapak ibu guru ya membangunkan kalian saat PTS berlangsung, karena saya tidak mau tahu bahwa semua kalian harus ikut semuanya dalam PTS, harus ikut dalam UAS, harus ikut dalam ujian sehingga bapak ibu guru sampai mendatangi semua kalian. Ada yang naik motor, ada yang naik objek, coba lah pengorban bareng bapak ibu guru kalian. Jangan sampai kalian hanya sekedar datang sekolah, sudah datang sekolah balik lagi begitu setiap hari tanpa ya apa namanya tanpa memperdulikan jasa-jasa bapak dan ibu. Begitu saya harapkan kepada kalian semua anak-anak sekalian siswa-siswa yang sedang belajar, jangan sampai ya apa namanya kalian lupa kacang. Bagaimana juga kalian bisa lulus nanti ya dari SMP 17 tentunya berkat jasa bapak dan ibu sekalian. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini insya Allah ya, kita sekolah akan memberikan ujian tablet ini buat bapak ibu yang akan dilaksanakan secara simbolis dan lain tentang kemudian kedua bapak ibu juga dan tingkat kota yang walaupun belum berhasil mendapatkan juara, ya barangkali mendapatkan juara yang tidak mudah ya anak-anakku sekalian. Sekarang yang ini ikut saja dulu ya, ikut saja memberikan kontribusi pada SMP 17. Tentunya dengan keadaan sekarang kita ikut, ya itu akan menjadi pelajaran buat kita ke depan. Kenapa sekarang belum mendapatkan prestasi yang kita harapkan? Mungkin ya kita masih kurang ini, kurang itu, kurang ini dan kurang itu. Tentu dengan kondisi itu kita akan evaluasi ya bapak ibu gurunya akan evaluasi, oh kurangnya di sini, kekurangannya di situ. Mungkin ke depan tidak akan lagi kurang. Dan tidak mudah untuk mendapatkan juara itu tidak mudah. Betul. Di karena sekolah-sekolah yang lain sudah bergerak jauh ke depan, kita baru mulai bergerak lagi. Yang saya tahu baru 6 tahun ya, sudah 6 tahun kita tidak bergerak, ditambah lagi 2 tahun kita tidak bergeraknya karena pandemi ya. Jadi waktu itu kalau tidak salah kita sudah punya prestasi untuk tingkat provinsi, tingkat nasional pada 6 tahun yang lalu ya, berdasarkan hasil dari wawancara saya dengan guru. Ya, memang dilatih di tingkat Asia Tenggara atau tidak salah ya. Nah begitu kalian juga tidak kesalahan bisa berprestasi. Insya Allah yang sudah mengikuti nanti akan kita berikan ya alumnia ya sertifikat ya bagi yang telah mengikuti lomba. Nah bagi yang lain juga nanti insya Allah ada beberapa yang lain akan melaksanakan kemudian. Terus yang berikutnya lagi ada lomba kebersihan kelas insya Allah. Lomba kebersihan tahun kelas tahun ini akan kita copy ya untuk dua satunya saja, satu kelas 7, satu kelas 8, satu kelas 9 di tahap satu juara umum. Jadi dari ketiga juara satu itu nanti yang terbaik akan kami berikan piala bergilir ya, karena kebersihan tangan akan mungkin tahun ini yang mendapatkan.
sekolah 71 misalnya atau 72 misalnya yang mendapatkan juara, kan siapa tahu nanti apa tujuannya bisa lebih banyak dari 71 yang di luar. Ya nanti depan juga kita akan buat piala, bukan piala ya, apa namanya, piala buat klaster kotor. Jadi buat klaster kotor biar mikir ya. Dari jumlah kelas yang ada, kelas 7 siapa kelas terkotornya, siapa kelas terbersihnya, siapa kelas terapinya, dan nanti akan buat kelas 7 juga. Anak sekalian, begitu juga ada beberapa guru yang ikut mohon kekuatan 7. Nah ya, nah disini mohon dengan salah kepada kalian semua. Yo, sini terima kasih ya. Ada video dulu kita yang ikut perbuatan 7 perkataan kita kali ini, salah akan dibuka katanya ya. Yaitu jika Ibu Ami dan Ibu Dwi ya, tentang sebelumnya di bawah ya. Tapi sekolah kita mengharapkan ya, karena masih ya kalau memang dapat juara alhamdulillah tidak pun ya, yang penting kami ya SMP 15 sudah bisa ikut serta gitu ya. Terus yang berikutnya lagi kita akan mengadakan lomba senam ya, senam bisa dan ya di bawah. Yang melihat video guru itu belum nyampe 920, berarti kalian belum ada sudah pastinya ya, belum ada sampai 920, 930 maksud apa. Nah untuk itu depan mohon jangan hanya melihat videonya, coba lihat linknya yang di klik linknya. Kalau udah linknya yang di klik, nanti di situ ada like and dislike, suka dan tidak. Coba buat kalian semuanya suka. Kalau kalian punya adik, adiknya diajak. Kalau punya mama, mamanya diajak, papanya diajak untuk bisa like teman-teman dulu. Nah, begitu juga yang itu yang lomba senam Cisadane. Semuanya harus ikut memberikan like karena penilaiannya itu juga merupakan penilaian juga. Insya Allah nanti akan di hari Senin akan diadakan syutingnya, syutingnya nanti di beberapa tempat ya. Dan mudah-mudahan ini juga ada asuransi dan dukungan dari orang tua juga ya, orang tua kalian. Karena memang tanpa dukungan orang tua ya kita tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tanpa dukungan guru di SMP 15 tidak akan seperti saya melihat ya, saya juga melihat kemarin begitu apakah antusiasnya guru di SMP 15. Biar kalian tahu semuanya ya, dalam rangka mempersiapkan untuk lomba biasa sampai sore sampai malam, bahkan bapak sendiri nggak ngasih uang saku, itu benar-benar dari hati. Nah itulah bergerak dengan alam ya, ini seperti ini. Saya sudah melihatnya bagaimana SMP 17 bukunya sudah mulai bangkit, sudah mulai ya peduli terhadap kita semuanya. Nah sekarang tinggal kalian yang siswa-siswinya harus ikut bangkit. Itu saja yang akan kita sampaikan. Ya, sekali lagi mohon dukungannya. Tadi kalau saja video-video tolong buka, tolong buat like, tolong ditonton sampai habis ya, sampai selesai. Karena ya kalau sekolah lain yang siswanya hanya 1.000 lebih, itu dukungannya sampai 12.000 sampai 20.000. Kok bisa? Nah, itu kemungkinan karena mengaktifkan alumni. Nah, mungkin alumni kita juga bisa mengaktifkan. Nah nanti ke depan semua guru ya, terutama humas ya, bagaimana kita mengaktifkan alumni SMP 17, menggerakkan alumni SMP 17 supaya bisa dia mengingat pada alam. Demikian wilayah video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih dulu oleh seluruh peserta acara pasukan